Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat tafakkur wa tadabbur, nikmat melihat dan berfikir atas apa yang kemudian kita lihat. Lalu kemudian dengan berfikir tersebut, hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Inilah yang kemudian kita namakan dengan keimanan yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang selain orang-orang beriman. Makanya kemudian ayat tentang tafakkur dan tentang tadabbur sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Subhanallah, di antaranya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh di antara penciptaan langit dan bumi dan di kemudian di antara pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang-orang yang berpikir. Dan kemudian mereka dikategorikan ulul albab. Kenapa? Karena kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu yadhkurunallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Subhanallah. Lalu kemudian mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Faqina adzaban nar, maka lindungilah kami dari api neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bertafakkur, bertadabbur atas apa yang Allah ciptakan dan atas apa yang kita lihat. Dari Istanbul, Turki, Muhammad Fakhrozi Ansor, sahabat kalian, melaporkan dan menyampaikan nasihat yang singkat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.